Mari kita foto Shinobu dan Giyu. Pertama kita ambil Shinobunya, terus jangan lupa kita ambil Giyunya. Kali ini kita akan pakai diorama tempat tidur yang ini. Nah, diorama ini aku sulap, aku hanya pakai kasurnya aja. Sekarang kita akan selimutin Giyunya. Untuk Shinobunya, aku ubah facepad-nya jadi facepad ini dengan suntiknya. Jadi ini temuannya Giyu takut disuntik sama Shinobu. Mari kita foto. Yeay, hasilnya ada di IG-ku ya. Foto apa lagi nih?